Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Teguh Purwono nih. Kebetulan saya lagi ada temen nih, Om Lang. Om Lang mau top vlog tuh. Ini ada Bintang, tuh ada si Mas Apoy. Makasih ya, Bro Tapoy. Siap ya. Ini sih nggak tahu dia edit apa enggak. Tuh ada Om Lang juga. Kita barusan pada dari bengkel saya nih, dia dari sini mau pulang bareng. Pulang-pulang nih habis benerin kenapanya Bro Bintang tadi sama Om Lang yang di Glasgow. Kita mau bareng-bareng. Min, saya pulang dulu ya, Min. Masih dengan si Jagur. Gue gak ada bensinnya. Macam tak betul je budak ni.
tutup. Makanya. Ke rumah saya aja, yuk. Sawangan. Hah? Sawangan. Iya. Buset, jauh banget. Iya, sama aja kan pulang deket udah. Motor TF aja di mana, Nang? Kok tadi enggak dikontak? Enggak tahu dia, orang gua suruh ngontak dia. Awas, awas. Ih. Apa aja enggak lihat, Nang, abot. Udah ngopi di rumah saja kalau mau, ayo. Ayo saya ayo, besok ayo, libur. Oh, gini aja cari yang terang, ada kopinya, ada makannya di mana? Warung paling Alfa situ. Yang mau arah ke rumah itu loh. Tempatnya belum kirim, makan di tengah-tengah. Gitu, jadi aja, iya, sana aja lah, sana aja Alfa. Sana ya? Yaudah, saya tak lanjut, balik lah ya. Ya, iya, saya. Iya. Ya, masuknya. Oke, siap. Matur suwun ya. Terima kasih ya. Banyak, Bro. Hati-hati ya, jalan. Yo. Oke. Makasih, terima ya. Kasih, yo. Mungkin udah geber seru banget ya. Tapi enak anjir buat suara dari belakang enak loh dengernya. Masa? Oh, ya udah. Yo. Enak suaranya. Yo, Dur. Terima kasih ya, teman-teman. Soalnya mereka mau ngopi, saya nggak ada ngomong apa-apa, saya takutnya ditungguin sama anak. Jadi saya nggak ikut ngopi bareng mereka karena ya itu tadi saya nggak ada ngomong sama orang rumah. Takutnya mereka nungguin atau nyariin. Beda ya kalau yang udah keluarga, udah ada anak, jadi kita nggak bisa ikut apa jalan bareng. Padahal saya pengen sih nongkrong bareng sama mereka gitu, ngopi-ngopi. Cuma waktunya kurang tepat. Biasanya sih kalau malam minggu diizinin ya. Pertama Pak, 50 Pak. Thank you.
nggak pernah make knalpot yang udah di produksi ya, di produksi manual. Jadi saya selalu pakai knalpot prototype, bro. Jadi semua knalpot yang mau diproduksi, yang mau dibikin sama aja.
mau sampai ke perbatasan Depok dan mau ngetes berapa panas knalpot ini. Saya nanti bakalan berhenti, saya mau cek, saya mau dari teman-teman. Kenapa ini ya, saya belum mau kasih namanya. Ini ada nanti. Oke, karena saya bakalan mau jalan kencang, jadi saya mau off kamera. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel F2 Racing. Semoga yang mau nonton kontennya F2 Racing sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kenapa Racing, pastikan F2 Racing. Let's go.